sebutlah kisah seorang perempuan perkasa bernama Tuanku Cut Kemala Hayati. Seorang panglima laut yang gagah perkasa. Suatu hari, Ayah, dulu ia bersekolah di Ma'had Baitul Maqdis. Dan di sana ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Mahmudin bin Said al-Latif. Setelah lulus, mereka melangsungkan pernikahan dan kemudian memiliki seorang putra bernama Cut Putro Dek Bahari Kencana. Sang suami bergelar Laksamana Tuanku Mahmudin bin Said al-Latif, seorang panglima armada Selat Laut Malaka. Sang istri Cut Putro Kemala Hayati sebagai protokoler di Istana Kerajaan Darud Donya Aceh Darussalam Baginda Sultan Alaaddin Riayat Shah Al-Mukamil. Suatu hari, Cut Putro melakukan pesta penyambutan bagi Baginda Sultan dan pasukannya yang baru saja memenangkan pertempuran melawan Portugis di Teluk Haru. Semua gembira menyambut berita itu. Lihat, mereka datang. Pasukan Baginda datang. Tuanku Mahmudin bin Said al-Latif pasti ada bersama mereka. Cut Putro menanti, menunggu, mencari. Kemanakah suaminya? Tak jua ia lihat suaminya. Lalu Baginda menghampirinya dan berkata bahwa Tuanku Mahmudin bin Said al-Latif tewas ketika menjadi tameng baginya dalam peperangan melawan Portugis di Teluk Haru. Berita itu membuat hati Cut Putro luluh lantak. Hancur hatinya. Kekasih hatinya telah meninggalkan dunia. Belum selesai ia dengan dukanya, kejadian lain datang padanya. Baginda Sultan mengangkatnya menjadi panglima armada Selat Laut Malaka, menggantikan sang suami. Ia tak dapat menolak perintah Baginda. Namun ia minta undur diri barang sejenak. Adinda, padanya badan bersanding.
sukacita untuk lepaskan dukamu. Aku selalu ada dalam jiwamu, dalam darahmu, dalam nafasmu. Semangat sebagai warisanmu. Demi Allah, lanjutkan perjuanganku. Selamat tinggal Adinda Jelita kekasihku. Cintamu ku bawa sampai mati. Elok nian kau bernyanyi, Nur. Saya Cutputro. Cintamu ku bawa sampai mati. Untuk siapa lagu itu? Sudah ada kenalankah kau? Belum. Cuma hayalan, Cut. Bagaimana latihan tadi? Aku sudah meminta Zaida untuk melatih Inong Bale yang berbadan besar agar bisa berkelit. Terima kasih. Cutputro, kapan akan lanjutkan cerita tadi malam? Aku berjanji padamu ya. Sampai di mana kemarin malam? Sampai Cutputro diminta menggantikan posisi suami. Berat rasanya menceritakan sepenggal kisah ini, Nur. Tapi karena kau telah kuanggap saudara perempuanku sendiri, maka aku akan menceritakannya padamu. Agar lega hati ini, agar lapang jiwa ini. Setelah proses penguburan suamiku selesai, aku meminta rehat sejenak kepada Baginda Sultan. Entah kenapa, aku ingin selalu dekat dengan anakku, Cutde. Aku ingin menghabiskan waktu bersamanya. Setelah aku sanggup menerima kepergian suamiku, aku mengajak Cutde untuk berlayar. Aku sangat bahagia kala itu, Nur. Tapi belum sampai kami di pantai, tiba-tiba segerombolan orang berpenutup kepala dan bertopeng menyerang kami. Aku kaget. Mereka merebut Cutde dari pangkuanku. Kedua pengawalku dihabisi dengan sadis di hadapanku. Baru aku ingin melawan, tiba-tiba seorang yang berperawakan besar mengancamku. Aku kaget. Aku kenal suara itu. Aku mengenal suaranya, tapi belum sempat aku sebutkan namanya. Tiba-tiba seseorang yang membawa Cutde itu langsung terjun ke laut. Aku terkejut, aku histeris, aku langsung berenang mengejarnya. Tapi sampainya aku di pantai, seseorang menghantam kepalaku dengan keras. Aku tak sadarkan diri.
ketika aku siuman, aku hanya seorang diri di pantai itu. Tak ada siapapun. Aku berteriak-teriak memanggil anakku. Cude! Dimanakah kau, nak? Tidakkah kau dengar suara bundamu, Cude? Aku terus memanggil namanya, Nuh. Tapi tak pernah kutemukan lagi ia. Sekali lagi, aku kehilangan orang yang paling aku cintai. Tapi aku akan mengingat terus suara itu. Aku akan terus mengingatnya. Setelah peristiwa itu, aku mengurung diri di rumah. Aku tidak mau ditemui oleh siapapun. Aku tak mau makan, tak mau minum, bahkan berganti pakaian pun aku segan. Aku juga tidak hadir, Nur, dalam rapat-rapat kerajaan. Semua orang mencemaskan keadaanku, tapi aku tidak peduli. Tak ada seorang pun yang berani mendatangiku. Hanya Pocut Limpa. Pocut Limpa? Ya. Siapa? Iya, komandan mata-mata kerajaan. Oh. Suatu malam, tepatnya tengah malam, Pocut Limpa datang tergesa-gesa padaku. Ia duduk di sampingku. Ia berdoa untukku. Ya Allah, ya Tuhanku. Kembalikanlah Kemala, ya Allah. Bangunkanlah ia. Jauhkanlah ia dari segala pengaruh jahat, ya Allah. Ia terus-menerus berdoa di sampingku. Lalu ia menyodorkan sebuah surat untukku. Bacalah, katanya, lalu tergesa pergi. Aku membaca surat itu. Ternyata Baginda Sultan sangat mengharapkan kehadiranku. Mughal telah mempengaruhi Baginda Sultan agar aku meletakkan jabatanku dari Laksamana Armada Selat Malaka dan menggantikannya dengan Teku Bentana Lela. Nanggro dalam keadaan bahaya saat itu. Banyak petinggi yang menggunting dalam lipatan. Dan kau tahu, Limpa mengatakan padaku bahwa aku kena guna-guna tapak tuan. Agar aku semakin larut dalam kesedihanku, Nur. Jahat sekali mereka. Keesokan harinya, aku pergi menghadap Baginda Sultan. Tapi aku tidak langsung masuk. Aku sembunyi di balik tirai. Di hadapanku, aku melihat Baginda Sultan, Mughal, Banta Bendahara Kerajaan, Nausa Panglima Angkatan Darat dan Alfonso. Aku mendengar Mughal menghasut Baginda Sultan
agar segera memecatku. Ia mengatakan bahwa aku sudah tidak bisa lagi diandalkan dan harus segera digantikan dengan Lela. Kau tahu, Nur, Limpa pernah mengatakan padaku kalau Lela itu sangat berbahaya. Ia telah bersekongkol dengan para pedagang untuk tidak membayar pajak pada Baginda Sultan, tapi masuk ke kantongnya sendiri. Aku dengarkan Mughal, dia terus menjelek-jelekkan. Aku langsung keluar dari persembunyianku dan berteriak pada Mughal. Mughal! Sempurna nian lakonmu hari ini, Mughal. Berbakat kau kiranya menjadi anak wayang. Mughal terkejut melihat kehadiranku. Semua yang ada di ruangan itu terkejut melihat kedatanganku. Tapi Baginda Sultan, ia tersenyum padaku. Aku langsung memberikan penghormatan kepada Baginda Sultan. Kau tahu, beliau menanyakan kabar kesehatanku dan apa rencanaku ke depan. Aku katakan pada Baginda Sultan bahwa aku akan mendirikan pasukan yang terdiri dari para janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Pasukan itu kuberi nama Pasukan Inong Bale. Semua terkejut. Banta dan Mughal marah. Banta katakan bahwa aku telah menghina Baginda Sultan karena Baginda Sultan telah memberikan sumbangan kepada para janda itu. Lalu Mughal menambahkan bahwa aku telah menghina Mahat Baitul Mahdis, tempat di mana para bangsawan yang bermartabat itu mendidik para perwira. Aku langsung katakan kepada Baginda Sultan bahwa aku tidak ada maksud menghinanya. Aku membentuk pasukan itu untuk melawan para perusuh dan pengkhianat kerajaan. Aku katakan itu sambil melirik tajam ke Mughal. Mughal dan Banta marah. Banta berteriak kepada Baginda Sultan. Baginda, perempuan itu hanya pantas untuk menanak nasi, mengurus anak, bukan untuk berperang. Begitu katanya. Aku lalu katakan kepada mereka semua bahwa perempuan itu sanggup untuk mengusir penjajah. Mughal marah. Ia langsung maju dan hendak memukulku. Aku tangkis tangannya. Aku teriakkan, Mughal, kembalikan anakku. Kau telah membunuh cudekku kan? Kembalikan anakku, Mughal. Orang itu Mughal, Cut Putro. Ya, dia. Belum sempat aku lampiaskan amarahku. Tiba-tiba Pocut Limpa masuk. Sambil menunjuk Mughal dan Banta, ia berteriak kepada Baginda Sultan. Baginda, hamba akan katakan siapa mereka berdua ini sebenarnya. Mereka adalah ular beludak. Masya Allah, aku kaget mendengar itu. Banta sangat marah. Lalu dengan cepat dia menikam Pocut Limpa. Pocut Limpa berteriak kesakitan. Tubuhnya berlumuran darah. Namun tiba-tiba Mughal maju dan menusuk Banta. Aku hanya diam saja menyaksikan itu. Aku mendengar Nausa berteriak, Mughal! Lalu bagaimana tentang pengkhianatanmu kepada Baginda, Mughal? Aku terkesima. Mughal marah. Ia berkata kepada Nausa,
Apa urusanmu, Nausa? Ah, kau ada hati rupanya terhadap Kemala. Mendengar itu, Nausa sangat marah. Tiba-tiba ia langsung maju dan menebas kepala Mughal. Peristiwa mengerikan itu terjadi di hadapanku dan di hadapan Baginda Sultan. Aku hanya diam. Kali aku kehilangan orang yang aku sayang, Nur. Nur, terima kasih ya. Kau sudah mau mendengarkan ceritaku. Sekarang lapang dada ini, lega hati ini. Aku hanya ingin mengabdikan diriku bagi armada Inong Baleku. Aku ingin armada Inong Baleku berjaya. Setelah peristiwa itu, Baginda mengizinkanku untuk menggunakan benteng ini. Tempat di mana aku melatih para Inong Baleku. Aku ingin Inong Baleku mampu membela negeri. Membela Nanggro ini. Nur. Saya, Cut. Kau bernyanyilah lagi untukku. Aku tuh sangat senang sekali mendengar suaramu. Cinta takkan leka oleh jarak, cinta takkan punah oleh waktu. Menarilah dalam sukacita untuk lepaskan duka. Selalu ada dalam jiwamu, dalam darahmu, dalam nafasmu. Cude, di mana kau nak? Kau
Kau teruslah bernyanyi ya. Aku nak tidur dulu. Tak ada letihku memandang laut lepas. Laut selalu menyimpan misteri bagiku. Untuk selalu kuselami, untuk selalu kurengkuhi. Mungkin benar sudah suratan ilahi. Jika jiwa bahari mengalir dalam darah ini, tapi taklah bijak jika menurut kata hati dan memaksakan diri. Tak mudah memang mewujudkan harapan. Tapi itu bukanlah alasan untuk berputus asa. Sekali melangkah, harus tetap melangkah. Tak boleh terhenti langkah jika telah diayunkan. Telah bulat tekad dalam hati. Allah pasti mengerti. Aku ingat pesanmu, Kakanda. Ketika seorang perwira berperang di medan perang, petaka dan keberuntungan tak dapat diramalkan. Ketika panji-panji telah dinaikkan, tambur-tambur telah ditabuhkan, terompet telah dilengkingkan, yang ada dalam pikiran hanya membunuh atau dibunuh. Hidup atau mati. Kita harus tetap siaga. Harus tetap terjaga. Ibarat minyak dalam pelita haruslah terisi penuh kiranya. Agar tak mati tiba-tiba di saat kita membutuhkannya. Itu hanya agar kita tidak mati dalam kelalaian. Kita harus bersiap atas apa yang terjadi esok hari. Sebab kematian tak dapat ditolak lagi. Jika telah tertulis dalam selembar kertas suci ilahi. Kita harus bersiap menghadapi mati esok hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Nur? Maaf, Yang Mulia. Abdullah, tentara pembawa berita, sujud mengangkat sumpah. Membawa surat dari Baginda. Segera kau ambil. Maaf. Yang mulia sendiri yang harus menerimanya.
Ada apa? Baginda memerintahkan penyerangan ke Selat Malaka. Portugis pengacau itu telah mempengaruhi para orang kaya di kawasan perairan utara. Belum genap dua purnama Inung Baleku berlatih, tapi sudah mendapat kepercayaan membela negeri seperti ini. Tapi... Tapi kenapa, Cut Putro? Masya Allah, Nur. Aku kadang berpikir, apakah memang benar perempuan itu hanya pantas untuk mengurus rumah? Aku khawatir, Nur. Kenapa khawatir, Cut Putro? Bukankah mereka sudah latihan selama ini? Tidakkah kau lihat? Mereka itu memutar badan saja masih susah. Bagaimana mereka nak berkelit melawan penjajah itu? Kalau putar badan saja masih sulit. Tapi aku bertekad. Aku masih punya waktu untuk melatih mereka semua. Aku yakin armada Inung Baleku akan berjaya. Perempuan. Siapa yang bilang perempuan itu lemah? Kalaupun lemah, kemaslah dengan indah agar tak tampak lemah. Laki-laki itu kadang terpukau hanya oleh riasan dan tampilan semata. Sehingga mereka lengah atas bahaya yang sedang mengancam. Mengapa kita tidak gunakan itu untuk kemenangan kita? Kalau mereka bisa, kita juga bisa. Kenapa kau? Cepat kau kumpulkan Inung Bale. Saya Cut. Kehidupan dan menentukan kematian.
Apabila kalian berdiam diri tanpa usaha untuk hidup dan kehidupan. Nanggro telah tercemari. Tanah kita telah dikotori. Kini saatnya kita bangkit. Membela Nanggro kita tercinta. Bagi Nombale yang masih menyusui, apabila payudara kalian telah penuh dengan air susu, keluarlah dulu dari barisan. Susui dulu anak kalian. Ingat, tugas seorang ibu adalah memberi kehidupan. Dan kehidupan itu ada di air susu kalian. Kalian harus terus menyusui anak kalian. Agar kuat. Agar mampu membela Nanggro. Aku senang melihat wajah-wajah kalian. Ada yang nelangsa karena duka. Ada yang diam tak peduli apa-apa. Tapi ada juga yang banyak cakap dan canda. Di sini, hentikanlah cakap dan canda itu. Aku kadang kewalahan menghadapi kalian. Bagaimana caraku untuk memusatkan pikiran kalian pada pertempuran? Aku mendapatkan surat dari Baginda Sultan Alaeddin Riayat Shah Al-Mukamil. Beliau mengatakan bahwa kita harus melakukan penyerangan ke Selat Malaka. Karena di sana Portugis pengacau telah mempengaruhi para orang kaya di kawasan perairan utara. KPKP telah menyumpal mulut mereka dengan dirham. Sehingga mereka semua lupa daratan. Halal sepertinya bagi mereka untuk mengkhianati Baginda Sultan ketika dirham sudah mulai bicara. Tak ada darah negeri lagi di sana. Yang ada hanya darah orang yang serakah. Itulah kenapa Baginda Sultan meminta pengamanan istimewa di Selat Malaka. Karena daerah itu sangat rawan dari pengaruh Portugis sebagai negeri pertama yang menemukan pusat rempah-rempah di benua Asia. Termasuk Nanggro, tanah kita semua. Bagi kalian yang sakit, beristirahatlah. Tak usah ikut bertempur. Sebentar lagi kita semua akan berlayar. Buang kebiasaan lama kalian, patuhi apa yang berlaku di kapal. Nanti kalian semua akan berlayar dalam kapal-kapal besar. Ingat, kalian harus menjadi armada Inong Bale yang kuat. Tapi kali ini, kalian tidak usah bertempur. Kalian belum siap. Meskipun kalian belum siap, kalian harus tetap berlatih. Patuhi apa yang telah diberikan oleh ketua kelompok mata-mata maupun ketua kelompok mantra. Semua harus kalian taati. Siapa yang tidak sanggup? Kalian kemasi barang-barang kalian dan kembali ke kampung. Inong Bale!
tidak butuh orang yang berjiwa kerdil. Nanggro butuh orang-orang yang berjiwa besar. Sekarang persiapkan seluruh perhiasan yang kalian bawa. Aku ingin mereka lengah. Kalau mereka sedang berhadapan dengan singa betina yang kelaparan. Kalau tidak begini cara kita bercara, bisa rusak semuanya. Melihat keadaan kalian yang seperti ini. Pergunakanlah otak kalian. Jangan bikin otak kalian itu bebal. Kalian harus melatih agar bisa jernih dan tenang berpikir. Sekarang kalian semua istirahat. Basuh muka dan tubuh kalian agar tak tampak bahwa kalian itu menderita. Kalian harus tampak segar. Tak perlulah orang tahu kalau kalian sedang bersedih dan berlatih. Tapi setelah itu, jangan lupa kalian dirikan sholat. Ingat sholat. Lepas maghrib kita kumpul di sini. Inong Bale yang bertugas menyalakan bara, datanglah lebih dulu. Tugas menanti kalian semua di sini. Tanpa terkecuali. Nur, nyanyikan sesuatu untuk mereka. Agar terbakar semangat mereka. Saya Cut Putro. Laksamana Malahayati oleh Ruth Marini dan Mariam Supraba. Dan dengan tim produksi penata kostum Putri Safu. Pemusik Didit Alamsyah. Lighting Mamet Stasov. Stage manager Anazi. Pimpro Bule. Dan para pemain Mariam Supraba sebagai Nur Hayati. Ruth Marini sebagai Kemala Malahayati. Dan dengan sutradara Wawan Sofwan. Naskah ini adaptasi dari novel Kemala Malahayati karya Endang Murdopo. Oke, kami mengundang untuk seluruh tim produksi dan para pemain untuk berada di atas panggung. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk mereka semua. Oke, setelah ini kita beri kesempatan untuk mereka untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kang Wawan tetap di atas panggung untuk berfoto bersama semuanya. Untuk penikmat seni sekalian ingin mengabadikan, boleh mengambil kamera ataupun handphone ya. Siap semuanya menghadap ke depan, mengarah ke arah tengah dulu.
Oke, ke arah sini. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Ganti gaya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang kamera yang ada di sebelah sini, dipilih aja salah satu. Satu, dua, tiga. Mas, warnanya boleh yang terang? Nah, satu, dua, tiga. Lagi, sekarang ke sebelah sini. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Sama yang drone di atas? Nggak ada, bohong. Oke, selain ini kita fotonya bareng-bareng sama penikmat seni sekalian. Jadi diharapkan semuanya untuk berdiri, lalu mengarah ke arah tengah. Untuk tim dari kemalam ini, dari sini ke arah panggung.